Taji 25 Sabut Salengkau. Nomor 29 April Septian 46 Alehamdan nomor 7 Diki Zulia nomor 8 Tuan Sanari nomor 3 dan Nur Holis nomor punggung 10. Baik tentunya sementara cadangan ada Bandil Ajirani Bandil Panjol tentunya dari tim kubu kesebelasan Persitar Tarisi. Terlihat nampaknya sekali lagi kami ucapkan selamat sore, selamat datang para penonton pecinta sepak bola di lapangan Ciber Ciapus Bersatu di turnamen Kian Santang Cup 2023 yang diketuai langsung oleh Kut Mustafa Haji didampingi tentunya oleh Sekretaris Kompetisi Bung Doksen dan Bendahara Kompetisi Bung Odin didukung langsung oleh Bos Ujung tentunya yang ambil bagian dengan dibukanya lapangan Ciber ini. Sekedar info guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola atau futsal dan perlengkapan olahraga lainnya, kalian bisa cek Instagram kami di Rival Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini. Dan selamat sore tentunya Bapak Lurah Dodi Munanto, orang nomor 1 di Desa Sedangulatan berdampingi Bapak Lurah Johani tentunya beraga. Dan juga kami ucapkan selamat sore tentunya Bung Beo juga, sejenak para penonton pecinta sepak bola Bung Oken Sanusi, dan juga ada Bos Ajovani Bung Uban, dan juga Bapak RT Agus Tabo tentunya, sejenak para pecinta bola panjang yang hadir Bung Rosid, pengusaha yang potong tentunya dari Citra Raya, City Market, di mana Bung Romo dan juga Budi Setang, kita lihat pemilik minuman herbal yang turut mensupport turnamen kompetisi Kian Santang Cup. Baik tentunya jalannya pertandingan babak pertama akan dilaporkan langsung oleh rekan siar kami Bung Atuk tentunya pertandingan antara tim kesebelasan Maupol FC di bawah manajer Bapak Lurah Johani didampingi Bung Beo dan juga Bapak Lurah Dodi Munanto menghadapi tim kesebelasan Persitar Tarisi di mana tim besutan Coach Pelatih Pandu Sosa tentunya dari sebelah kiri. Di mana kami melaporkan pertandingan, sejenak panitia mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan dan inilah laporan Bung Atuk. Silakan Bung Atuk. Ya, terima kasih untuk Bapak Kota Barat. Ya, kembali saudara penonton dan saudara pendengar tentunya di mana pertandingan di kikok babak yang pertama. Tentunya kali ini, ya tentunya di mana bola belum dimulai pertandingan babak yang pertama belum dimulai di Kota Barat. Ya, enggak saja umpan lambung, ya tentunya kepada terima kasih tentunya kepada Bapak Lurah Johani tentunya, ya di mana tentunya yang sudah memberikan realitas tanpa batas tentunya di mana umpan semur nabin demikian nampaknya di Kota Barat. Terima kasih tentunya kepada tim kesebelasan Lopar FC tentunya dari Desa Daun yaitu Kecamatan Rajut tentunya berada. Ya, kembali saudara penonton dapat pertandingan cukup babak yang pertama tentunya di Kota Barat di mana bola berhasil para pemain tim kesebelasan daripada Persitar tentunya pasukan daripada Bapak Asli dan Bandul Salsa. Sementara kembali saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat mengikuti jalan pertandingan di babak yang pertama di hari yang ketiga Kian Santang Cup di tahun 2023. Sementara bola mencoba nampak M Nabi kirimkan dia dulu ada di sana nampaknya pemain bernomor ke-14 kirimkan kembali ada di sana Yanamoto masih kita nantikan mencoba tentunya pergerakan bola ada Mamang kita nantikan nampaknya Mamang Sudamar kirimkan nampaknya bola kepada Pada Arsoli diangkat nampaknya satu pemain pergerakan tim kesebelasan daripada Lopal Ojo tentunya pasukan daripada Woto Bapak Lurah Johani yang didampingi langsung nampaknya orang nomor 1 Desa Serang Wetan tentunya daripada Bapak Lurah Dori kembali ke lapangan pertandingan inilah tentunya Michael Sabut angkat dia bola kirimkan kembali Michael Sabut menuju salah satu pemain ada di sana bikin JR gagal kembali tentunya bikin JR didorong dapat bola ke muka patahkan kembali kita nantikan di barat pasukan daripada Bung Bade Sasa tentunya Persitar Tarisi kirimkan kembali tentunya bola ada Wandi kali ini mencoba diangkat juga nampaknya Wandi arahkan kembali berpil nampak ke belakang masih putar putih bola pasukan hijau kuning tentunya mengotak lapara kembali satu umpan darah dilakukan patah kembali ada di sana Suan Sanori kembali nampaknya Suan Sanori kontrol bola kontrol efek dilakukan umpan mendorong ada bintang di sana kita nantikan masih bintang mencoba nampaknya arahkan bola kepada Mamang dikunting bola tadi oleh tim kesebelasan adalah Persitar Tarisi Kampung Tarisi Desa Ciakar Kecamatan Panongan tentunya pertandingan babak yang pertama sementara masih 0-0 dan ribuan pasang mata tentunya terus mendapat jaga pertandingan di lapangan Cibar Ciapus Bersatu Desa Panongan Kecamatan Panongan kembali sebuah tendangan pojok tentunya kali ini diangkat sudah angkat bola kembali ada Bacok Amsori sebuah nampak heading kembali kita nantikan berbahaya ada Irman penjaga gawang patahkan bola tentunya Irman tadi merupakan salah satu penjaga gawang dari kubu kesebelasan daripada Persitar Kampung Tarisi Desa Ciakar Kecamatan Panongan sementara sudah dilakukan
Mamang Sumandal. Arahkan nampaknya bola tadi lewat pemain bernomor 14 di sarat. Ada nampaknya saudara Rohim Chan yang angkat nampaknya bola kepada Mamang. Namun lagi-lagi umpan lepas nampak kebuka dilakukan lewat tim kesebelasan daripada tim kubu kesebelasan Nepal, tentunya dari desa Daun kecamatan Ratus, pasukan daripada Batalion Johari. Arahkan kembali, kita nantikan mencoba kali ini. Namun apa yang terjadi, sebuah pelanggaran tentunya terlihat tentunya kali ini, sebuah serangan bebas tentunya di Oman Lamaro. Di pertandingan babak yang pertama tentunya akan dilakukan pemain di kubu kesebelasan daripada Persikar, tentunya ada di sana Hamdan Ali. Kita nantikan Hamdan Ali kali ini yang akan melakukan sebuah serangan bebas kubu kesebelasan Persikar Kampung Tarisi Desa Ciakor. Sementara mencoba tentunya ada di sana Ocing Toya. Kita nantikan Ocing dan dapat kita ada di sana Bikin Joer. Arahkan kembali kepada Suan Samari, sebuah tendangan. Lagi-lagi tentunya sebuah tendangan percobaan dilepaskan nampaknya pemain di kubu kesebelasan daripada Persikar Kampung Tarisi Desa Ciakor Kecamatan Pandowang. 0-0 sementara pertandingan tentunya para bola baru. Sementara kita lihat tentunya kali ini sebuah tendangan ke dalam tim kesebelasan Anopal Eco tentunya. Sementara kita lihat sudah dilakukan tentunya Rian Tony menjaga gawang berdarah Kota Tiga Raksa, sudah dilakukan kali ini. Arahkan kembali kepada Baco Ansori. Kita rapikan masih Baco Ansori, kerjasama tentunya lewat pemain bernomor punggung 7. Nampaknya kali ini ada Aris Tegeng yang angkat nampaknya bola. Aris Tegeng nampaknya secobara memberikan umpan daerah, gagal kembali dilakukan oleh pemain adalah Aris Tegeng. Patah kembali tekanan tim kesebelasan daripada Wutung Lopal FC. Kita nantikan sementara mencoba kali ini umpan berbolong, arahkan kepada Suan Samadi. Mencoba tentunya pemain wing kanan nampaknya Ricky Tarisa saudara yang baru saja mementahkan sebuah serangan dilakukan tim kesebelasan daripada Persikar Kampung Tarisi Desa Ciakor. Kembali ke lapangan pertandingan tentunya sebuah lemparan ke dalam tentunya dari kesebelasan Persikar sudah dilakukan. Ada Suan Sanari gagalkan kembali tentunya Aris Tegeng kali ini. Lebarkan datanya bola, mencoba bola masih dikuasai umpan terobosan. Arahkan kembali, kita nantikan ada di sana pemain sekuat daripada Wana Boto nampak kali ini. Namun kita lihat nampak sesaudara sebuah terang bebas kembali kesebelasan Persikar. 0-0 sementara pertandingan di babak yang pertama kali ini. Arahkan kita lihat Michael Sabit kali ini merupakan salah satu pemain belakang di kubu kesebelasan Persikar. Masih Sabit, kita nantikan kali ini diangkat sudah dapat bola, kirimkan kembali, dipatahkan nampaknya terlalu lewat teman nampaknya ada Rohim Candi Sarahu, gagal kembali nampaknya Rohim, mencoba ada Baco, arahkan kembali kepada Mamang, masih Mamang sebentar, arahkan nampaknya bola di sana, mencoba kita nantikan ada Bintang, berbahaya nampaknya Bintang, kita nantikan Lepal EP, mencoba kita nantikan sebuah tegangan, gagal kembali tentunya terlalu sebuah serangan, dilakukan tim kesebelasan daripada Lepal EP. Sementara kita lihat sebuah terangan pojok tentunya di Oman Lamara di kubu kesebelasan daripada Global FC tentunya kali ini. Sementara pertandingan tentunya kali ini disaksikan ribuan pasang mata termasuk tentunya jajaran kepanitiaan tentunya berada. Sementara juga tentunya kali ini bos ujung nampaknya yang terus menatap yang pertandingan didampingi nampaknya istri tercinta tentunya Mami Ida. Kembali kita nantikan lewat sebuah tekanan Baca Ansori. Gagal tampaknya sebuah bola tadi dilakukan merupakan pemain penjelajah di kubu kesebelasan daripada Global FC tentunya sesaudara. Kembali kita nantikan kali ini sesaudara sebuah tendangan ke dalam tentunya tim kesebelasan daripada Persikar tentunya kali ini yang akan dilakukan pemain belakang di sana tentunya ada Galib Dawan. Kita nantikan Dawan sudah dilakukan patahkan kembali sebuah serangan tim kubu kesebelasan daripada Persikar. Ada Ocing Toya, masih Ocing Toya lakukan sudah umpan kepada Atur Rindu, namun bola kembali membuahkan sebuah lemparan ke dalam tentunya bagi kubu kesebelasan daripada Nepal FC. Sudah dilakukan kali ini ada di sana Baco Ansori, kontrol dia bola berikan kembali kepada Rohim. Kita nantikan masih ada di sana pemain nampaknya Rohim Chan, masih Rohim arahkan kepada Namang. Mencoba tentunya Namang tadi, masih ada di sana pemain belakang tim kubu kesebelasan daripada Persikar. Sudah dilakukan Yana Oto, berikan nampaknya bola kepada Bintang, masih Bintang mencoba kali ini, masih Bintang lewati tentunya pemain belakang daripada Bikin JR. Masih kita latihkan, masih Bintang berbahaya, kita lihat ada di sana Yana Oto.
Toto Ansuri gagal kembali berada sebuah serangan lakukan kesebelasan daripada Nobel. Datang kembali pergerakan pemain bernomor punggung 10 tentunya seorang Nur Haris, gagal kembali tentunya seorang Nur Haris, patah kembali serangan dilakukan tim kesebelasan daripada Persitar tentunya Aris Tegok sementara mencoba kirimkan kembali lewat Rohim, masih kuasa dia bola, kirimkan sudah Rohim ada Narang, Yana Boto lagi-lagi tentunya Yana Boto dimana bola sempat ditutup para pemain kesebelasan Persitar. Zulansa lari ke berbahaya Zulansa lari tentunya berada dalam marah dimana sedia serangan balik yang tentunya dimiliki kesebelasan Persitar tentunya berada dalam marah dimana seorang Zulansa lari tentunya namun tentunya gagal yang diantolah tentunya berada dalam marah saya kira berada dalam marah bagi tim kubu kesebelasan daripada Persitar tentunya berada dalam marah. Ya betul sekali Bu Atuk, kita lihat nampak di awal pertandingan bola kesebelasan memang langsung tancap gas seperti dalam bermain di lapangan kiper pada sore baik kesebelasan Malta dan ditarik langsung Bapak Wiran Johan dan tim Bapak Wiran Dukumanto maupun tim kesan Persitar Tarisi dengan berkolaborasi antara pemain senior dengan para pemain junior di mana Hamdan Ali maupun Nur Haris berkali-kali nampak mengancam jantung pertahanan gawang dari seorang Rian Tolu namun kembali nampak kepiawaian pengalaman yang dimiliki cukup mumpuni lewat seorang goalkeeper Rian Tolu yang mampu mematahkan berkali-kali tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain Persitar Bung Atu. Ya, terima kasih untuk dia berapa baru yang sangat tentang Taiman. Kembali kita lakukan bintang. Arahkan dia bola bintang dan coba satu bergerakan. Sebuah pelanggaran di tubuh kesebelasan daripada Nopal Ancel. Ya, tentunya kembali kita lakukan sebuah pelanggaran baru saja dilakukan tim kesebelasan Persitar Kampung Tarisi Desa Ciakar. Membuatkan sebuah peran bebas tentunya dari kubu kesebelasan Nopal Ancel tentunya dari Desa Darun Kecamatan Rambut. Kepada besutan daripada Bapak Lurah Johari tentunya kali ini yang ditentang langsung tentunya oleh Bapak Lurah Doni Kesara Sedara. Kembali sebuah peran bebas tentunya Baca Ansuri dan juga tentunya pemain yaitu ada Rohim Gendrita Raga merupakan salah satu pengacak-acak daerah pertahanan lawan tim kesebelasan Nopal. Oh, sudah dilakukan sebuah peran bebas tadi lewat tim kesebelasan daripada Nopal tentunya lewat seorang yaitu Baca Ansuri. Kembali sebuah tendangan ke dalam tentunya Sedara dan betul sebuah tendangan gokit dari kesebelasan Persitar. Kita nantikan tentunya masih Michael Sabit. Inilah pemain defender kesebelasan daripada Persitar tentunya masih Michael Sabit. Kita nantikan lewati satu dua bola yang akan dilakukan daripada kesebelasan Persitar. Arahkan dua bola Nur Haris kembali mentahkan daripada pemain kesebelasan daripada Nopal. Kembali tentunya lewat bikin JR sementara Ocing Toya berikan dua bola ke muka lewat Johan Sanari. Masih kita nantikan mencoba kali ini sangat terang barisan belakang tim kubu kesebelasan Nopal. Mencoba kita lihat ada Wandi kali ini masih Wandi. Datang kembali pergerakan dari para kesebelasan Nopal AJ. Arahkan sudah berbahaya Nur Haris. Mentah kembali kita nantikan lewat Suarsan Mari. Kembali tentunya sebuah aliran bola seperti mentahkan tim kesebelasan daripada Nopal tentunya. Sementara kita nantikan bintang pemain yang cukup berbahaya merupakan pemain di luar tim kesebelasan Nopal AJ. Sebuah lemparan ke dalam tentunya kali ini baik kubu kesebelasan daripada Nopal tentunya kembali lewat Rohim. Berikan dia bola lewat Narang. Masih Rohim kita lakukan masih Rohim kerjasama kembali lewat bintang kali ini arahkan dia bola umpan silat Aris Tege masih Aris kita lakukan masih Aris dorongkan dia bola masih bintang kita lakukan bintang mencoba masih bintang mentahkan kembali lewat pemain ada di sana tentunya Asu Sapagi kembali kuasai dia bola ini tim kesebelasan daripada Persita Ocing Toya kita lakukan lewat Apo Rindu tentunya berada di kubu kesebelasan dari pada Persitar Tarisi Ocing Toya satu umpan darah dilakukan lewat Ocing Toya Apo Rindu Suarsan Hari lagi-lagi tentunya sebuah penetrasi yang cukup terapat dilakukan tim kubu kesebelasan daripada Nopal Ejo tentunya sesedara kembali sebuah lemparan ke dalam tentunya lewat pemain kesebelasan Persitar tentunya sudah dilakukan kali ini ada Nur Haris tentunya terlaga kembali digagalkan lewat Aris kuasai kembali tentunya tim kesebelasan daripada Persitar sementara kembali bikin JR dimentahkan tentunya lewat alur bola dilakukan para pemain kesebelasan Persitar pemain mencoba tentunya kali ini lewat pergerakan Hamdan Ali kembali Hamdan Ali kita nantikan mencoba tentunya ada Septian diangkat sudah ada Septian lagi-lagi
sebuah tendangan langsung dilakukan lewat salah satu pemain keluar kubu kesebelasan tersikat tentunya seorang Adel Septian. Lihat Bung Apa Diamara di mana pertandingan di cukup babak yang pertama, di mana bola tentunya di menit di 3 menit di babak yang pertama bola dikuasai para pemain tim kesebelasan daripada lokal, namun kembali tentunya di mana para pemain kesebelasan lokal FC mereka sedikit kesulitan melambat secara pertahanan kesebelasan daripada tersikat terisi tentunya Bung Apa Diamara. Ya betul sekali Bung Atu, kita lihat nampaknya para pemain dari tim kesebelasan lokal dengan selebrasi hijau yang dikenakan tim besutan Pataburan Johani dan tim Pataburan Dodi dan juga tim dua selalu terlihat nampaknya pasukan Amsari Baco, Wandi dan kawan-kawan sedikit mendikte jaga permainan, namun kembali lagi-lagi serangan yang mereka dilakukan mudah terbaca dengan defensif pertahanan dari kubu kesebelasan Persitar Tarisi. Kita lihat nampaknya yang memang dimotori langsung dengan seorang pemain senior yaitu Sabit pada seorang berkali-kali juga mampu meredam serangan yang sudah dilakukan lewat pemain bintang maupun Eki di pertandingan di babak pertama ini Bung Atut tentunya. Ya, terima kasih ketua Bung Atut Wabara. Ya, membuatkan sebuah terangan pojok ketua Bung Atut Wabara dari kubu kesebelasan daripada Persitar tentunya Kalora. Sementara tentunya kembali kita nantikan saudara angkat tiada darah ada rindu berbahaya. Oh, lagi-lagi tentunya di mana sebuah kontrol bola tim kesebelasan daripada Bapa Ota arahkan kembali tentunya masih kuasa bola lewat di tim JR, arahkan kembali di tim JR mencoba satu penerobosan. Inilah dia El Cinto, ya angkat El Cinto yang berbahaya Rion Tone bahaya. Bola ke dalam jalan di mana kubu kesebelasan Persitar mereka selalu melakukan sebuah umpan-umpan kelat panjang ke tengah lapangan. Betul sekali Bung Atut, kita lihat nampaknya sekali sebuah serangan balik yang membahayakan pertahanan tim kesebelasan Nopal dari Persitar dan nampaknya mampu terlihat nampaknya seorang M. Nabil Amzani nasib berada berdiri tegak di bawah area gawang dari kubu kesebelasan tim Nopal sehingga berkali-kali seorang Nabil pemain yang juga memiliki sebuah pengalaman yang cukup mumpuni telah membela Persikota Tangerang dan juga Parma juga pernah membela tim Gawang Serang Jaya mampu menutup pergerakan tim kubu kesebelasan Persitar Bung Atut demikian. Ya tentunya dimana memang tentunya sementara kembali kita nantikan arahkan kembali ketiga buat panon keladang anak ke lapangan Cibar Ciapus bersatu desa Panoran kecamatan Panoran sementara kembali kita nantikan. Ya kembali tentunya berlagak sementara kita lihat Bapak Kalira. Terima kasih tentunya kiriman dari Bapak Lura Dori tentunya. Terima kasih tentunya Bapak Lura Dori. Terima kepala desa dari Sermang Wetan tentunya. Saya ucapkan terima kasih tentunya yang sudah memberikan loralitas tanpa batas. Kembali ke lapangan pertandingan sebuah tendangan ke dalam. Inilah Sabit sudah melakukan arahkan dia bola. Lada Terhoris kembali kali ini. Terhoris berikan dia umpan kepada Atar Rindu. Masih kita nantikan sementara bola sempat dimanfaatkan lewat pemain Barang. Sementara kita nantikan sebuah barat ke dalam tim kesebelasan Persitar. Kita lihat tentunya sebuah barat ke dalam sudah dilakukan. Lada satu pergerakan di kinci. Kita lihat nampaknya lagi-lagi tim kesebelasan Persita lewat pemain depan mereka harus mengancam pertahanan seorang Rian Tondi pada pertandingan di babak pertama. Namun kembali masih di sisi dia seorang Wandi Indo Kiri dari kubu kesebelasan tim Nopal dari Daun Raja dan juga seorang pemain Nabil Amzani nampaknya masih ruang gerak mempersempit peluang yang dimiliki para pemain tim kubu Persita. Terlihat nampaknya di pada skema permainan yang coba diterapkan oleh seorang Daniel Sosa yang bertugas sebagai coach pelatih dari Persita nampaknya diikuti oleh para pemain demikian Bung Atu. Ya kembali ke lapangan perpaduan sementara mencoba tentunya sebuah keterangan dilakukan tim kesebelasan Nopal AFC pesutan daripada Bapak Lira Johari. Kita lakukan lewat Nabung kali ini masih kita lihat sebuah serangan kembali dilakukan masih ada Nanang, masih Nanang tentunya mencoba kerjasama lewat pemain daripada Egy arahkan kembali tentunya lewat Nanang kemudian kendaraan Yaram itu berbahaya lagi-lagi tentunya pemain dari kubu kesebelasan daripada Nopal kembali sebuah penyelamatan penjaga gawang Irman Maulana tentunya di kubu kesebelasan daripada Persitar pesutan daripada Bapak Afi yang didampingi tentunya Daniel Salsa dan kawan-kawan membuatkan sebuah lemparan ke dalam di kubu kesebelasan Persitar tentunya kembali kita nantikan pertandingan babak yang pertama masih 0-0 dalam pertandingan tentunya Kian Santang Cup di tahun 2023 yang diikuti 16 tim kesebelasan tentunya di haluan ketiga putaran 16 besar.
masuk ke dalam tujuh terlalu dan kembali tentunya buka panggilan marah kepada anda tentunya para bola-bola yang memiliki potongan kupon yaitu tiket parkir. Jangan sampai anda hilangkan tentunya dimana setelah tiket babak yang pertama usai tentunya ada empat hadiah yang akan dibagi-bagi tentunya oleh jajaran panitia. Siapa tahu tentunya sore hari ini tentunya anda yang beruntung. Kembali kita nantikan tentunya sesedara lewat sebuah serangan Bintang Bermahala. Saudara pendengar dan nampak kali ini ya kita lihat tanpa baik terjadi sebuah skrema di daerah pertahanan di kubu kesebelah sana. Ya kembali kita nantikan masih ada Septian. Adnan Septian sementara dia kurang bola rocker sudah ketiga umpan tengah panjang lewat satu pergerakan baca Ansari arus tangan baca Ansari larang masih larang berjolak kita nantikan lagi-lagi tentunya larang tari menentakan lewat para pemain kesebelah sana kita lukari sementara sebuah serangan berbalik lor harus kita nantikan lagi-lagi masih ada di sana Wandi salah satu pilihan tim kubu kesebelah daripada Lupa Hopsi arahkan kembali ke Tukar Rebel terhadap Aris kali ini dapur dua bola ke belakang masih kuasa bola tim kesebelasan lokal kita nantikan masih kita lihat inilah tentunya Rohim arahkan kembali Rohim dijemput matanya oleh pemember nomor 4 tentunya Eki kali ini arahkan kembali Eki masih larang umpah yang ke muka Eki lagi-lagi tentunya borang lebih dekat daripada tangkapan penjaga gawang tentunya Irman Badiara kembali tentunya 0-0 dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini mempertemukan dua tim kubu kesebelasan di hari yang ketiga tentunya Tian San tangkap di tahun 2023 sementara tentunya kembali sebuah tendangan bebas tentunya kesebelasan daripada Persitar Kampung Tarisi Desa Ciakar di mana besutan daripada Bung Manuel Salsa yang didampingi tentunya Bang Asli tentunya Rada sementara kembali kita nantikan sebuah tendangan bebas tentunya tim kesebelasan Persitar lewat Handan Alo inilah Handan Alo kita lihat tentunya berotan lamara arahkan sudah Handan Alo berbahaya berliar lagi-lagi tentunya di mana sebuah penyelamatan di kubu kesebelasan daripada Lopal ya tentunya di mana berapa lamara 4 peluang di babak yang pertama tim kubu kesebelasan Persikor lagi-lagi tentunya dibantakan oleh penjaga gawang yang tahu tentunya berotan lamara ya betul sekali 4 peluang terjaga dimiliki para pemain depan tim Persikor yang tajam melancam lini gawang pertahanan tim kesebelasan Lopal FC tentunya tim yang ditangani langsung orang nomor 1 dari Desa Baun Raja Bapak Lira Johani yang sudah digantikan langsung oleh Bapak Lira di Monato terlihat tampaknya kembali lagi-lagi kepiawaian pengalaman yang cukup mumpuni dimiliki lewat goalkeeper yang tahu mematahkan serangan yang coba dilakukan baik Hamdan Ali maupun Holis bin Acep tentunya. Ya kembali ke lapangan pertandingan sebuah pelanggaran tentunya kali ini kembali tentu terhadap sebuah serangan ke dalam tim kesebelasan ataupun sebuah terang bebas tentu kembali kubu kesebelasan Lopal FC besutan daripada Bapak Lira Johari tentunya orang nomor 1 Desa Gaun Kecamatan Rajab yang masih didampingi tentunya sahabat kentalnya tentunya ada Bapak Lira Dori dari Desa Serang Wetan tentunya Kecamatan Lodok kembali kita nantikan kali ini sebuah kontrol bola lewat Bintang mencoba kali masih Bintang merupakan salah satu pemain karang luar kubu kesebelasan daripada Lopal FC lakukan sudah tentunya lewat Bintang sementara Nanang Sundaner masih Nanang tentunya masih Nanang arahkan kembali tentunya masih mencoba kita nantikan kembali terbaca bola tadi lewat Ocing Tola mampu mereka mementakan sebuah aliran bola dilepaskan para pemain kesebelasan Lopal FC tentunya sebuah lemparan ke dalam tentunya sesedara pertandingan masih 0-0 tentunya dalam pertandingan babak yang pertama mempertemukan dua tim kubu kesebelasan di hari ketiga tentunya kembali sebuah serangan lewat Abdul Septian mencoba kali ini Abdul Septian dibayang lagi tentunya lewat Rohim masih Rohim berikan dua bola tentunya baca Ansori arahkan sudah tentunya baca Ansori dimentahkan kembali masih ada Dikin Jair tarik dua bola ke belakang angkat kembali tentunya bola masih ada Wandi tentunya berkarada merupakan salah satu pemain Nabil arahkan sudah tentunya Nabil ada Bintang cukup mudah termata lewat tim kesebelasan daripada Persitar tentunya lagi-lagi kali ini sebuah serangan balik tim kesebelasan Persitar sesedar mencoba masih ada Nadio membayang lagi salah satu pemain Ocing Tola keluar tentunya bola salah satu pemain kubu kesebelasan Persitar tentunya kali ini sebuah tendangan ke dalam tentunya sebuah tendangan gol kick tentunya baik kubu kesebelasan Lopal FC pertandingan cukup menarik tentunya dua kesebelasan masih berbagi angka tentunya 0-0 dalam pertandingan babak yang pertama tentunya kembali lewat Riantoro sesedara arahkan sudah Riantoro kerenkan dia bola yang ditunggu tidak ada
bintang Nusara. Sementara kembali kita lihat sebuah pelanggaran tentunya dilihat oleh Rapi yang memimpin jalan pertandingan. Ali Bua kembali kita lihat inilah Hamdan Ali tentunya di open lamaran yang akan melakukan sebatalan bebas baik kesebelasan tersitar. Kembali kita ratikan inilah Hamdan Ali merupakan salah satu pemain Pasifik bola-bola mati tentu akan melakukan sebuah tendangan bebas baik kesebelasan tersitar. Kembali kita lihat dan coba nampaknya kali ini kita lihat sudah dilakukan Hamdan Ali gagal kali ini. Dia kembali tertuju ke Ahmad Lamaro. Di mana tertuju Ahlan Putra, Bos Elka tertuju ke Rara. Di mana mereka juga tertuju kali ini terdidik tertuju di semua timer. Tempat kami melaporkan dapat murid tapi kelaman SPD. Ya, Ahmad Lamaro ada di Ubal Dabo tentunya salah satu manajer tim dari Buku Putra yang besok tentunya mereka akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Alstar Desa Taman Kecamatan Jabe. Ya, kembali Ahmad Lamaro bertandingan di babak yang pertama 0-0. Di mana dua kesebelasan mereka sering melakukan jual beli ke kanan namun belum terjadi sebagai blocker tentunya di Ahmad Lamaro. Betul sekali Bung Atik, kita lihat nampaknya sulit berganti lurus serangan dilakukan oleh dua kesebelasan baik tersitar dari semua tuntun Malpa dengan selebrasi hijau kuning nampak dikenakan bacaan suruh kawan-kawan. Namun terlihat nampaknya dua kesebelasan begitu berimbang memiliki sama-sama tuang nampaknya untuk mencetak gol. Namun kembali ke disiplinan di lini pertahanan lini belakang baik tersitar yang dibatuhi lewat Bung Sabit maupun tim kuning kesebelasan dari tim Malpa di mana ada seorang Wandi dan juga seorang Nabil Ansari nampaknya mampu menutup ruang gerak sepi daripada pemain tim kesebelasan Persikar nampak di pertandingan saya. Dan kedua pertahanan penjagaan baik Riantoni penjauh sendiri dan juga goalkeeper tim Malmara tentunya bisa mematahkan berkali-kali peluang yang sempat dilakukan lewat para pemain tim kuning kesebelasan Malpa baik itu Yana Moto dan juga Bintang maupun seorang ujung tembak mereka di mana Eki Dumatu. Ya, kembali ke lapangan pertandingan dan coba tentunya sebuah serangan baru saja dilakukan tim kesebelasan Lepau dan kita latihkan sesuara dan coba kali ini satu pergerakan dilakukan oleh Rovim arahkan tentunya Rovim ada di sana Narang wasit Narang kita latihkan Narang lewati dua pemain baca Ansori arahkan maksudnya bola kepada Aris Tege dibentakkan kembali tentunya lewat tim kesebelasan Persikar arahkan kembali Wandi inilah tentunya Raga lewat Wandi masih Wandi kita latihkan berikan dia bola ke para Bintang, ia ada Moto kerana sabar ada Bintang, tentunya kembali arahkan dia bola, dan coba tentunya sebab tekara dilakukan lewat kesebelasan Lepau, berbahaya Nana Moto ini ada Lepau sebab keluar saya kira pun, dimana umpan suran dikirimkan lewat Baca Orsori, namun Nana tentunya dimana sebuah polisi terbuang begitu saja, tentunya over Lepau, betul-betul atau kita lihat nampak Soekardi, Soekardi percaya kita lihat nampaknya, berkali-kali kembali peluang dimiliki lewat tim kesebelasan Mata di jantung gawang kesebelasan Persitar baik lewat pemain Yana Moto yang juga pernah membela Persitar Tangerang dan juga Bintang Indonesia maupun Nana Armoto Eki maupun Bintang kembali nampaknya bola masih menyeres ke kanan berjuta dari kubu kesebelasan Persitar di pertandingan ini Bung Atu. Terima kasih tentunya Bung Orla Mara kembali ke lapangan pertandingan dua kubu kesebelasan masih kosong-kosong dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini. Sementara bos ujung tentunya Ahmad Lamaro yang masih menatap jaya pertandingan salah satu koordinator Lugano Surabaya. Ya tentunya Ahmad Lamaro dimana tentunya kita babak yang pertama telah usai dan tentunya kita akan kembali tentunya di babak yang kedua namun masih ada kita akan